di masa 5 tahun kepemimpinan Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI melakukan beragam pembaruan untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin berat. BIN terus beradaptasi dan masuk ke era intelijen 4.0 yang mensinergikan human intelligence, technology intelligence, serta data science. Memiliki wadah untuk mengasah kemampuannya di unit kegiatan Taruna atau UKT. Di antaranya, UKT wajib, seperti tarung derajat yang harus diikuti Taruna-Taruni di setiap tingkat. Apa kabar siapa? Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kepala Staf dari 3 Matra TNI menghadiri peresmian Smart Campus STIN, juga dihadiri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri serta jajaran petinggi negara yang disaksikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dan jajarannya. Retribution! Oh yeah, we want retribution!